Sambutan Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Aman. Ya, langsung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Yang saya hormati Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto beserta jajaran DPP PDIP, selamat datang di Bandung, Jawa Barat. Dari drama juga. Oh iya, silakan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga dari PDI Perjuangan beserta seluruh wakil ketua dan seluruh rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Kang Tubagus Hasanuddin, Kabupaten Bogor mana? Hijau tapi dalamnya merah ada beliau sendiri ya. Insya Allah saya juga mirip-mirip begitu. Kabupaten Bogor ini. Dan saya hormati para ketua-ketua partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat. Bogor bukan, Pak. Jawa Barat sesepuh. Tolong, Pak, ya. Para inohong Jawa Barat. Bogor, Pak. Kang Didi Sunudi dan para inohong seluruhnya serta seluruh ketua-ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kota Jawa Barat dan peserta rapat yang diperluas yang berbahagia. Tentu saya dan kita semua sungguh bisa hadir di tempat ini, tempat yang akan digunakan untuk terselenggaranya ada yang diperluas untuk PDI Perjuangan. Tentu saja harapan kita, harapan kami Rakerda ini menghadirkan pikiran-pikiran jitu, pikiran kebangsaan, pikiran keberpihakan kepada masyarakat kita seluruhnya, pikiran ekonomi kerakyatan yang semakin hari semakin jelas hadir di masyarakat kita. Kemudian indikatornya juga jelas, yaitu semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Karena negara ini hadir, proklamator kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai rasa aman, untuk mencapai terciptanya penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan baik dan benar sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di bangsa ini. Hadir sekalian, tentu pada saat ini PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu di Jawa Barat, kursinya paling banyak. Oleh karena itu, tanggung jawabnya pun paling banyak pula. Jadi bahwa kemudian saya sebagai gubernur betul bertanggung jawab untuk memajukan Jawa Barat, betul.
tetapi sebuah sistem yang paling bertanggung jawab untuk memajukan Jawa Barat selain saya adalah PDI Perjuangan. Semakin besar, tentu seiring sejalan tanggung jawab pun semakin besar, kewajiban pun semakin besar. Itulah konsekuensi besarnya kita ketika dipilih oleh masyarakat, besar pula tanggung jawab kita kepada masyarakat kita. Hadirin sekalian, tentu sebagai warga Jawa Barat kita bersyukur karena indeks kesejahteraan juga semakin hari semakin tahun semakin meningkat. Jika kemudian diukur dengan 2007, 2008 saat saya sebagai pribadi dipilih oleh masyarakat Jawa Barat sebagai gubernur, ada indikator-indikator nasionalnya yang terus memberikan kenaikan. Ada tanda-tanda kenaikan yang sangat jelas, baik di pendidikan, di kesehatan, di infrastruktur. Bahkan untuk kategori infrastruktur tahun 2013 yang lalu, 2014 yang lalu, untuk infrastruktur jalan milik provinsi Jawa Barat dapat penghargaan terbaik nasional. Mantap. Itu salah satunya. Banyak hal yang lain yang perlu kita ungkapkan bersama-sama. Tetapi hadirin sekalian, tentu saja kesejarahan belum berakhir perjuangannya. Oleh karena itu, mari kita fokus untuk segera menunjukkan keberhasilan kita pada tujuan-tujuan kenegaraan kita. Pantes ya, ha? Saya meyakini, saya berpikir urusan-urusan dasar yang menjadi komitmen bersama sebagai sebuah bangsa sudah selesai. Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara sudah final juga. NKRI sudah kami dan sudah final juga. Kebinekaan, keniscayaan, Tuhan begitulah memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk kebinekaan yang luar biasa. Tidak ada bangsa yang paling bineka di dunia ini selain bangsa Indonesia. Oleh karena itu NKRI adalah sebuah bentuk negara yang paling cocok untuk menyatukan kebinekaan tersebut. Pancasila, Undang-Undang Dasar, bentuk negara NKRI, kebinekaan adalah sudah sebuah keniscayaan dan sudah selesai, sudah final, tidak perlu kita bahas lagi, tidak perlu kita diskusikan lagi. Yang perlu kita diskusikan adalah pada saat ini termasuk pada kedai di luar ini adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Saya kira itu PR kita yang terbesar. Dan amal soleh kita dalam konteks cara pandang agama yang terbesar adalah bagaimana mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan menuju sebuah kesejahteraan. Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan betul-betul terlaksana. Konsep ekonomi Undang-Undang 45 betul-betul terlaksana. Sebab kita khawatir pada saat kita mendengungkan secara lisan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, tetapi lambat laun sistem kapitalisme hadir di tengah-tengah kita. Hadirin sekalian, ini cerita kecil. Anak saya bertanya kepada saya, Pak, apa bedanya kapitalisme dengan ekonomi kerakyatan Pancasila? Tentu seorang anak pakai teori secara rumit. Saya harapkan begini contohnya. Ketika ada kelapa sawit 1 juta hektar, kemudian konsesinya diserahkan kepada sebuah korporat dari hulu sampai ke hilir. Rakyat kita hadir sebagai jongos alias bolu. Itulah kapitalisme. Meskipun 1 juta hektar, tapi tetap dia kapitalisme. Tetapi manakala 1 juta hektar tersebut dibagi dua, 300 hektarnya diserahkan ke korporat, ke perusahaan, 700-nya diserahkan ke masyarakat dengan bimbingan sesuai dengan standar perusahaan, pemiliknya masing-masing satu orang memiliki 2 hektar, kemudian 700 ribu hektar itu dibagi 2 hektar sama dengan 350 ribu keluarga hidup di situ, kali 5 orang per keluarga ada 2 juta lebih keluarga hidup dalam 1 juta hektar tersebut dengan sejahtera.
itulah ekonomi kerakyatan. Sejuta dinikmati banyak orang, sejuta hektar dinikmati sedikit orang. Itulah perbedaan kerakyatan dengan kapitalisme. Hadir sekalian, tentu ini saya sering merenung situasi ini sebab boleh jadi kita tidak merasa salah ketika melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Padahal itulah hakikat yang kemudian membatalkan ekonomi kerakyatan, ekonomi Undang-Undang Dasar 45 kita, manakala kita menyerahkan sejumlah besar kekayaan negara kepada korporat dan rakyat di situ, bukan sebagai pemilik tapi sebagai yang menguasai di seluruh rasa. Saya pikir ini harus menunggu kita bersama-sama, perjuangan kita membela Wong Cilik, perjuangan kita membela kaum rakyat harus kita tegaskan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Hadir sekalian, kalau kita mengklasifikasi kelompok masyarakat, maka petani nelayan yang paling banyak. Statistika kita pada hari ini menempatkan bahwa 55% penduduk negeri kita, khususnya masyarakat Jawa Barat yang kita cintai, adalah petani dan nelayan. Kalau kita kemudian memposisikan siapakah masyarakat yang belum sejahtera, mereka lah orangnya. Kebanyakan masyarakat kita, 50% penghuni negeri ini, penghuni masyarakat Jawa Barat yang tempatnya dan nelayan. Oleh karena itu, sebuah tindakan yang bijak, sebuah kebijakan yang pro-rakyat, yang pro-marhain, yang pro-wong cilik, yang sesuai dengan Pancasila adalah manakala kita semua memajukan lebih besar lagi, perhatian lebih hebat lagi, tidak lagi membela petani dan nelayan kita. Itu ideologinya seperti itu. Mari kita hitung urusannya dengan urusan perekonomian. Hadir sekalian, manakala kesejahteraan petani nelayan yang menjadi 55% bangsa ini naik kesejahteraannya, naik pendapatannya, ternyata secara ekonomi makro bisa memicu kenaikan ekonomi-ekonomi yang lain. Sebab manakala petani sejahtera, nelayan sejahtera, dia pasti belanja, dan belanjanya pasti belanja bidang non-pertanian. Dia pasti belanja barang-barang non-pertanian, sebab mereka adalah para petani. Ketika sejahtera, ketika lebih banyak pendapatannya, kesejahteraannya naik, pasti dia membelanjakan kenaikan pendapatan tersebut pada produk-produk non-pertanian. Akibatnya, pabrik sepatu naik, pabrik sarung naik, pabrik kain naik, segala macam naik. Dampaknya ternyata kenaikan kesejahteraan 50% bangsa ini yang didominasi oleh petani nelayan akan berdampak pada perkembangan perekonomian daerah kepemimpinan yang lain. Tidak salah kalau kita membela kaum yang terbanyak yang kemudian ada dan hadir pada masyarakat kita. Hadirin sekalian, tentu kemajuan-kemajuan Jawa Barat yang lain, terima kasih kepada semua pihak. Kemarin tentu cukup hangat pemberitaan karena ternyata Presiden Jokowi datang ke bandara, ke calon bandara atau bandara yang sedang dibangun di Kertajati itu beberapa hari setelah Rakernas PDI Perjuangan. Boleh jadi akibat dipresentasikan di Rakernas tersebut, kemudian pemerintah pusat membiayai dengan seluruh biaya untuk bandara Kertajati. Tentu hal ini sekalian, karena Presiden yang berkata di depan saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali setuju. Dalam bahasa hati saya, samina wa atona. Aku dengar dan aku taat terhadap perintah sang Presiden. Apa sebabnya? Sebab ternyata saya dan para teman-teman anggota DPRD memahami betul betapa berat kalau menggunakan APBD. Kita sudah habis kurang lebih 1 triliun untuk bensin membebaskan lahan. Dan lahan ternyata makin hari makin naik. Pak Sutrisno saksi matanya, saksi hidupnya, awal-awal pembebasan lahan 25.000, sekarang sudah 250.000 per meter, sudah 10 kali lipat. Padahal bandara belum jadi. Tentu anggaran APBD cukup terbatas, oleh karena itu kita dengan teman-teman atas persetujuan DPRD menyetujui untuk membiayai BUMD kita, PPBIJP 500 miliar. Padahal pembangunan tahap pertama dibutuhkan 2,1 triliun. Kita mengajak joint venture kepada PT AP2 yang
yang selama ini mengelola bandara, ternyata duit dia juga sedang cekak. Karena dia sedang ngomong di mana-mana, sehingga tidak bisa kita bikin joint venture. Kemudian kita sedang mencari-cari dana tambahan 2,1 baru ada 0,5, 1,6 kekurangannya. Kita melakukan market sounding, banyak perusahaan yang masuk, 3 yang serius, Jerman, Qatar, Turki. Pada saat mereka sedang serius ingin berinvestasi di Kertajati, ternyata Bapak Presiden datang, diceritakan latar belakangnya, kapan mulai pembangunan, kapan mulai perencanaan. Kata beliau, ini terlalu lama, harus segera dilakukan penyelesaian dan percepatan. Oleh karena itu, kalau begitu Pak Gubernur, yang 500 miliar silakan gunakan untuk pengembangan aerocity-nya yang bandaranya dijamin oleh APBN 100% 21 triliun. Insya Allah menguntungkan masyarakat Jawa Barat, sebab nanti dalam pengembangannya pasti BUMD dilibatkan. Kemudian bandara ini tidak dibawa ke tempat yang lain, pasti bandara dibangun di Jawa Barat bukan ke tempat yang lain. Jadi keuntungannya bagi masyarakat kita tanpa harus mengeluarkan uang dari APBD kita. Hadirin sekalian, saya bertanya-tanya, ini kenapa Presiden jadi seperti ini? Padahal berkali-kali bertemu belum pernah bicara seperti ini. Tapi ketika melihat ke lapangan, langsung menjamin dengan APBN. Saya khawatir kelihatan gara-gara dipresentasikan di Rakernas pada Ibu Juangan. Sekaligus ini menjawab teman-teman yang masih agak ragu, khususnya teman-teman DPRD. Khawatir masih ada ragu-ragu, seperti itulah kira-kira apa namanya ya persoalan detailnya terkait dengan urusan tadi-tadi tersebut. Yang kedua tentu tentang kereta cepat. Bagaimanapun urusan-urusan teknologi tinggi itu sebelum urusan perekonomian, tentu yang mengemukakan itu gengsi dulu. Gengsi teknologi baru ekonomi. Begitulah cara mereka bangsa-bangsa besar membangun negerinya. Jadi pertama kali adalah gengsi, kami mampu. Kemudian teknologi, kami punya kelompok teknologi yang juga baru ekonomi. Itulah sejarahnya Boeing, itulah sejarahnya Airbus. Awalnya mereka adalah perusahaan-perusahaan yang rugi, tapi karena mereka menghadirkan kedigdayaan gengsi, kedigdayaan teknologi, akhirnya setelah sekian tahun kemudian menjadi perusahaan yang sangat untung. Mudah-mudahan kereta api cepat pun menjadi perusahaan sangat untung di masa depan, meskipun sekarang yang sering berbahagia masih agak meleset. Tapi sering berbahagia, saya kira dua hal tadi yang agak cukup ramai. Mudah-mudahan di sini tidak ada pembahasan itu lagi. Yang ada adalah dukungan supaya APBN-nya segera turun untuk BUM, untuk kereta api maupun untuk Kertajati. Insya Allah ini semuanya menjadi karya besar kita, dan mudah-mudahan sejumlah karya-karya besar, baik itu infrastruktur besar sebagaimana kereta api dan kemudian bandara serta jalan tol dan lain sebagainya, menjadi bagian dari kemajuan yang kita rancang secara bersama-sama untuk membangun sebuah kebersamaan Indonesia yang kuat, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang aman tentang kemahiran.